Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan bermain-main dengan chainsaw. Chainsaw jenama Vox model WG368E. Chainsaw ni aku dah beli, I think if I'm not mistaken lah, 2019 2020 macam tu lah, 2020 macam kot. So tapi hari ni baru sempat nak kita orang tu kita nak review, nak buat konten sikit lah, nak sharing pengalaman gunakan chainsaw ni. Macam biasa, bateri ni memang aku sentiasa unattached daripada body lah kalau tak guna kan, sebab aku nak make sure bateri tahan lama dan tak nak sentiasa bateri ni dia berada dalam dia punya casing ni, nanti akan merosakkan terminal dia kan. So tak pakai, kita unattach. Okay, ni bateri dia full 40V ya. Dia punya bateri dia pun bateri dia model WA3536 2AH lithium ion. Okay, so kita nak masukkan dia punya minyak pelincir, minyak lantai lah. So minyak lantai ni tak kira lah kita pakai minyak apa pun, asalkan minyak. Macam ni aku tengok dekat rumah mak aku ni ada satu minyak, apa nama, minyak daripada I don't know what, oh, genuine motor oil Toyota, hantam saja. So kita masukkan dekat dalam ni. Okay, kenapa nak pastikan kita punya rantai tu sentiasa ada pelincir lah, tu je pun. Okay, one thing aku suka pasal chainsaw cordless ni, pertamanya dia sangat senang untuk this model, bagi aku sesuai lah untuk kita DIY ya, DIY untuk di rumah, untuk gunakan rumah. Kadang-kadang ada pokok-pokok rumah di rumah kita ni, sebab di kampung aku ni memang pokok dia pun dia punya batang, dia punya dahan dah cukup besar, memang tak larat lah kita nak pakai parang bagai apa semua, nak pakai gaji manual lagi lah tidak kan. Jadi kita pakai chainsaw yang cordless ni, yang pada aku light duty tapi still sesuai untuk kita buat kerja-kerja pembersihan di sekitar rumah kita. Aku tak pernah cuba untuk ladang lah. Okay, sangat ringan lah dia punya, dia punya berat dia tak berat sangat. Okay lah, terus lagi kita akan cuba untuk bersih-bersihkan dahan-dahan pokok dekat belakang rumah aku ni, mama aku ni. Okay, so jom kita pergi mulakan kerja-kerja pembersihan. Okay, ini adalah pokok mata kucing lah. Pokok mata kucing ni dia dah memang rimbun sangat ni, memang rimbun sangat. Cumanya kena trim lah, kena buang dahan-dahan sebab dia punya daun tu, you know, daun dia banyak, daun kena banyak, and then nak bersihkan pun susah. Jadi kita nak trim
sebanyak yang mungkin nak buang dahan tu. Okey, dia rimbun pokok ni. Okey. Kita letak kamera tu dekat sini. Aku tak pakai safety gear lah. Sebab kampung kan. Bukan ada jaga KP pun.
Okey, setiap satu bab, bab yang satunya kita nak bersihkan sampah-sampah ni. Okey, tapi basically okeylah. Itu saja teman-teman lah yang aku nak kongsi pasal penggunaan mesin sensor cordless dynamo box ni. Sebenarnya dia punya mata pun dah tak tajam lah. Mata tak tajam. Dah setahun, dah 2 tahun kan dia punya umur. Okeylah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.